Sementara itu, Gunung Merapi di Agam, Sumatera Barat juga masih berstatus waspada pasca terjadi erupsi. Pemerintah telah mengeluarkan peringatan dini ancaman bahaya erupsi dan larangan beraktivitas di radius 3 km dari puncak gunung. BPBD Agam, Sumatera Barat mencatat lebih dari 173.000 jiwa penduduk tinggal di sekitar Gunung Merapi yang tersebar di 5 kecamatan dan 30 nagari. Kepala BPBD Agam, Bambang Warsito, saat meninjau daerah ini mengatakan pihaknya telah melakukan antisipasi bila terjadi ancaman berupa awan panas hingga lontaran batu vulkanik. Petugas pos pemantau Merapi pagi tadi mencatat kembali terjadi 4 kali letusan dengan intensitas sedang. Ini jangan sampai terjadi. Tapi selaku kita yang ditugaskan atau diamanahkan untuk mengawal kegiatan kondisi ini, kami tentu sudah ada memetakan seandainya itu terjadi, kemana masyarakatnya mau diarahkan dan siapa yang akan menggerakkan dan di mana lokasinya sudah kita petakan.